Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021, angka backlog atau kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan rumah di Indonesia mencapai 12,71 juta rumah. Terkait itu, anggota Komisi 11 DPR RI meminta OJK dan Bank BTN memberi perhatian serius untuk mengurangi backlog tersebut secara cepat. Kamru Samad mengatakan, ada sekitar 20 ribu calon pembeli rumah subsidi maupun non-subsidi yang gagal mendapatkan kredit karena terkendala sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang dikeluarkan OJK pengganti BI Checking. Jadi 20 ribu, Ibu Sofi bisa bayangkan berapa banyak dampak ekonominya kalau kita turunkan dengan 100 rumah non-subsidi, rumah subsidi 160 juta sampai 180 juta, kali 20 ribu unit tertunda akan karena itu. Ini resmi dari asosiasi, jadi perlu dipikirkan solusinya oleh OJK berkaitan dengan SLIK. Tidak jauh berbeda, Gus Irawan menyarankan Bank BTN lebih fokus pada penyaluran dana kredit untuk perumahan dibanding ikut menyalurkan KUR. Pasalnya penyaluran KUR sudah dilakukan juga oleh bank BUMN lainnya. Bagaimana BTN bisa mengambil peran mengatasi backlog di perumahan kita yang 12,7 juta? Kalau ada program 1,5 juta rumah per tahun, itu baru kita selesaikan 2045. Tahun 2045, oke lah ya, ya aku ribut dan menikmati begini-begini. Tapi fokusnya BTN itu ya di perumahan. Dari Sumatera Utara, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen, melaporkan.